Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Kayu Tangan ya, daerah Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat. Sekarang saya akan menunjukkan progres pembangunan di daerah Malang Heritage Kayu Tangan. Nah, ini saya jalan kaki saja sambil olahraga ya, untuk mencoba trotoarnya yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Jadi kemarin tuh banyak yang DM saya sama komen di YouTube saya ya, Mas nggak coba ngupdate Malang Heritage? Nah, batinku, lah kan durung jadi, kan belum jadi. Cuma ternyata pas saya lewat sini, lah kok saya kaget, pohonnya kok entek. Jadi pohon-pohonnya tuh yang gede-gede sudah ditebangin teman-teman ya, diganti lampu ini, dan juga sudah ada penanaman bunga tabibuya. Ini di sebelah kiri kanan ini sudah ada bunga tabibuya. Nanti kita akan coba lewat trotoarnya, nanti kalau sudah melewati agak sana mau ke Bank BNI itu, karena yaitu di sini banyak kursi-kursi yang ada di trotoar, sama ada petugas pekerja ya, masih proses pekerjaan bekerja teman-teman. Ini kondisinya seperti ini, terlihat panas tapi sebenarnya nggak panas karena mendung. Karena dia nggak mendung, tapi kalau siang panasnya ramai-ramai yo. Ini malah ada apa sih? Kampung Tangguh Semeru. Oh, ada pos seperti ini. Ini kawasan Kayu Tangan ya, teman-teman. Bisa masuk sini, tapi masih ditutup. Dulu saya pernah lewat sana. Nanti kalau udah jadi aja tak buatkan. Suasananya seperti ini. Ini di Jalan Basuki Rahmat. Ini lampu-lampunya. Malah kemarin tuh ada yang komen ya di Instagram. Tapi bukan Instagram saya. Mbok Yo Malang tuh punya ciri khas sendiri. No. Jangan meniru kota lain. Itu bukan saya loh teman-teman, saya cuma baca komen. Karena memang iya, lampu ini kayak punyanya Bandung. Kayak punya di kota Bandung. Ini dilarang parkir. Nah, jadi kemarin saya lewat sini, hari apa saya lupa ya. Itu bunga tabibuya belum ditanam teman-teman. Cuma, ini loh kayak gini tuh sudah dijeboli semua. Wet-wet gede-gede itu sudah dijeboli. Tapi ternyata kita lewat sini ini sudah ditanam ya. Sudah mulai ditanam. Terus trotoarnya sudah banyak yang rusak. Enggak banyak sih, ada beberapa yang pecah gempil-gempil. Ya, mungkin karena efek alat-alat bangunan, teman-teman. Ini di sini ada Yamaha. Jadi memang dibentuknya Malang Heritage ini ditujukan nanti supaya orang-orang itu gemar jalan kaki. Ya, tapi nek panas sapa sing arek kate jalan kaki loh. Enggak kaya nang ngendi? Jepang. Jepang kan cuacanya sih, iklimnya. Nih. Ini juga masih apa pembangunan itu, material-material juga baru datang. Ini lampu ini pesen nanti ya. Saya punya temen cor logam juga teman-teman yang ada di Klaten. Namanya Danang. Malam bahas itu. Ini kalau misalkan nanti sudah jadi, mungkin masalah utama adalah parkir teman-teman ya. Bisa lihat di sini tuh tidak ada tempat lokalisasi parkir. Maksudnya anu apa? Parkir terpusat itu loh, tidak ada. Mungkin harus ada pembelian tanah luas berapa hektar dijadikan khusus tempat parkir. Nih materialnya juga baru datang ini, baru proses dipasang. Nih mungkin ini dikasih tempat sedikit ini untuk parkir juga ya, tapi kok elek banget ya. Yuk monggo. Ini di sini ada Bank BNI, di kanan sini ada Grand City Hub Kayu Tangan Hotel ya. Sekarang kita mulai lewat trotoarnya teman-teman. Kalau trotoar sendiri saya bagus sih, cuma kursinya kakean. Kalau menurut saya sih, karena berkali-kali saya lewat sini tuh nggak banyak yang duduk di kursi sini, paling cuma 1-2. Ya mungkin nanti tujuannya ke depannya ya, mungkin ke depannya kalau misalkan sudah full, sudah jadi 100% yang duduk banyak, mungkin ya nggak ngerti juga, itu di situ ada BCA ya. Nah nanti untuk tahun baru teman-teman. Kan baru 2021 Jalan Basuki Rahmat ini ditutup. Sampai alun-alun sana ditutup. Di perempatan sini ditutup. Teman-teman harus muter. Jadi tidak boleh lewat sini. Mulai besok ya, tanggal 31 Desember jam 4 sore sampai 1 Januari jam 3 pagi. Sekarang kita nyebrang karena sudah hijau. Apa? Penyebrangannya hijau. Oke, mesti tidak dianu, tidak diklakson uang. Ini adalah di
perempatan. Ini yang kemarin sempat viral ya di video saya tuh. Pakai batu andesit. Ya ini sudah mulai jeglong-jeglong tapi masih lumayan kok. Kualitasnya ini lebih bagus dibanding yang di Kayu Tangan sana ya, dekat gereja sana itu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nih. Dekat hotel ya. Nanti video saya akhiri di McD, di Hotel Trio di depannya PLN. Ini ada Hotel Wish Prime. Ya kalau sekarang jalan kaki itu enak karena mendung. Tapi kalau pas siang hari, ini sekarang jam 8:30 pagi, teman-teman. Kalau siang hari yo mendem panas. Nah, di sini untuk pohonnya masih belum ditebang yang gede-gede ini. Entah nanti akan ditebang atau enggak, saya juga kurang tahu. Yang jelas di BCA ke selatan sampai ke jembatan penyeberangan Kayu Tangan sana itu sudah di bukan ditebang ya. Tapi pohonnya diambil, diganti baru dengan tabebuya kayak Surabaya. Jadi nanti ada musimnya. Kalau misalkan sudah musim berbunga, itu bagus. Bunganya warna-warni, ada bunga kayak model bunga sakura. Itu tadi teman-teman. Jadi jalan trotoarnya bagus, pemandangannya bagus, tapi banyak mobil parkir, banyak motor parkir, nggak jadi bagus, jadi elek. Jadi kayak kalau di Malioboro kan juga itu, dekatnya Malioboro kan juga ada pusat parkir ya teman-teman ya. Dan juga ada pusat parkir untuk motor sama mobil, di mallnya pun juga ada, jadi enak. Kalau di sini nggak ada. Kalau mau parkir di luarnya Jalan Basuki Rahmat, jauh. Di mana Mas Iko? Di MOG, di mall MOG. Aduh. Nih kalau misalkan saya lewatkan sini ya sama, karena memang di sini tuh salah satu jalur yang banyak komplek perkantoran, terutama bank teman-teman ya. Ada apa? Toko motor juga, ada warung. Jadi nggak punya parkiran. Jadi terpaksa parkirnya harus di jalan. Nih di sini McD nih. Mungkin cukup tergambar teman-teman ya, suasana perkembangannya, pembangunan Malang Heritage, walaupun bukan di dalam ya, tapi hanya di Jalan Basuki Rahmatnya saja. Di dalam karena masih ada tulisan ditutup tadi tuh. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya, ini sudah tak buatkan versi jalan kaki. Biasanya saya naik motor, sekarang jalan kaki. Tapi nanti di akhir video ini akan saya tunjukkan naik mobil sepintas ya. Saya ulangi lagi tapi naik mobil. Saya tak ambil mobil dulu, ini saya parkir di Hotel Trio, depan Hotel Trio ini. Tuh mobil biru di sana. Nih. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Saya tak ambil mobil dulu ya. Kita lanjut pakai mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di kota channel Cekibrot. Oh lampunya cuma sampai di depan nih PLN sini teman-teman. Ke utara sana tidak ada. Karena memang Malang Heritage startnya dari sini. Nih, startnya dari sini teman-teman. Mulainya dari sini. Oh klik teman-teman. Sekarang kita lanjut pakai mobil ya. Sepintas saja kita akan menuju ke utara lewat Jalan Basuki Rahmat. Jadi kalau tadi jalan kaki, sekarang kita lihat menggunakan mobil agar bisa mengambil video dari agak tengah. Agak tengah teman-teman. Nah ini jembatan penyeberangannya. Tapi kayaknya nggak tahu dinggo ini. Nih teman-teman ya, kalau di sini pohonnya masih ada, utuh, masih utuh ya, belum ditegur. Nah kalau sudah mulai yang kita masuk awal video tadi, ini di depan sini ya, seperti kayak tambah gersang. Tapi sebenarnya itu sudah ada pohon tabebuyanya teman-teman ya. Pohon tabebuya itu jadi nanti kayak berbunga kayak di saku apa bunga sakura kayak di Jepang, asik luar biasa ya. Di daerah apa namanya Hawaii Waterpark itu kalau jalan ke utara saya lihat dari tol itu pas waktu mekar itu juga bagus teman-teman ya, warna-warni. Tapi yang paling keren itu yang warna kayak bunga sakura kayak jambon, jambon apa pink, kayak pink ya, warna pink, asik luar biasa. Nih di sini nih yaitu tadi yang saya apa namanya saya sampaikan tadi. Jalan trotoar bagus, pemandangan bagus, tapi kalau masih banyak parkir di pinggir jalan itu jadi jelek. Segini merah ya, tak berhenti dulu. Kalau misalkan ada lokasi parkir terpusat itu sangat bagus banget ya yang ada di Malang ini. Jadi jalan-jalan yang sebenarnya gede itu akan ya bener-bener gede. Nggak jadi jalan yang gede jadi kecil karena banyak mobil parkir di pinggir jalan. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambaran buat teman-teman yang kemarin tanya. Request ini sudah tak buatkan, silahkan ditonton. Saya mau pulang dulu ini, mau servis mobil. Nih posisinya sampai di sini teman-teman untuk
Malang Heritage, kawasan ya, kawasan Malang Heritage, walaupun sebenarnya seperti tak sampaikan tadi, Malang Heritage bukan hanya di jalan raya ini, tapi ada di dalam sana nanti. Kapan-kapan akan saya buatkan kalau misalkan sudah boleh masuk, karena tadi masih ada tulisan ditutup, masih belum boleh masuk, karena ini adalah PLN. Depan ini adalah lampu merah yang enggak tahu kenapa, kalau misalkan masih merah, itu sudah diperbolehkan ke sini. Nah, kayak motor-motor ini sudah diperbolehkan, walaupun sebenarnya lampunya masih merah. Nggak ngerti, pokoknya rambu-rambu di Malang ini kadang-kadang ada yang aneh. Kayak perempatan yang berhadapan, lampu merahnya itu hijaunya bareng, merahnya bareng gitu loh. Wah, mati inilah.